Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah pendapat saya tentang telefon Redmi Note 11 Pro 5G. Saya sendiri kagum tentang macam mana Xiaomi boleh tawarkan siri Redmi Note pada harga yang murah. Generasi demi generasi. Dulu, pada siri Redmi Note 10, saya katakan yang hampir mustahil untuk temui telefon dengan skrin AMOLED dan speaker stereo pada harga bawah RM1,000. Ketika itu, dalam awal tahun 2021, yang ada speaker stereo bawah RM1,000 adalah Oppo A9 2020, kemudian ada Oppo A5 2020. Cumanya, mereka ada skrin 720p saja. Tak macam Redmi Note 10 ketika itu, ia ada skrin Full HD+, panel AMOLED dan speaker stereo. Namun, bolehkah siri Redmi Note ni terus kekal dalam segmen kelas pertengahan bila semua pesaing dekat kiri, kanan, depan, belakang mula menghasilkan telefon yang boleh bersaing dengan siri ni? Contohnya, Realme 9 Pro ada spesifikasi hampir serupa dengan Redmi Note 11 Pro 5G dan di luar sana, harganya dilihat lebih kompetitif. Memegang Redmi Note 11 Pro 5G, memang anda akan rasa terus kelainannya berbanding Note 10 yang dulu. Yang ini saya lebih selesa pegang, dek bentuk kuboid yang lebih tajam. Di Note 10, ia agak melengkung di bahagian sisi. Tren rekaan macam ni semakin banyak digunakan dalam telefon yang akan diumumkan dalam tahun 2022 nanti. Mungkin mereka dapat ilham daripada iPhone kot. Untuk sebuah telefon mid-range, kualiti binaannya tegap. Anda boleh rasa dia punya G-SIM di dalam tangan. Kemasan belakangnya, saya tak dapat pastikan sama ada ia plastik ataupun kaca. Tapi perasaan menyentuhnya seperti belakang ni diperbuat daripada kaca. Beralih ke bahagian depan, Redmi Note 11 Pro 5G, dia ada skrin 6.67 inci pada resolusi Full HD+, panel AMOLED pada kadar segar semula setinggi 120Hz. Kalau dah skrin AMOLED, jangkakan penghasilan warna yang jitu dan terang. Xiaomi memang selalu bagi lebih. DNA ini diwarisi turun-temurun sehinggalah pada Redmi. Bercakap sehingga hari ini, Redmi sebagai sub jenama Xiaomi adalah pengeluar antara yang masih mengekalkan IR Blaster dan jack audio 3.5mm. Sedangkan pesaing-pesaingnya mula menyisihkan kedua-dua komponen ini. Atas papan utama, Redmi Note 11 Pro 5G diperkasa Snapdragon 695 5G. Ia adalah chip yang segar untuk kelas pertengahan dilancarkan sekitar November tahun 2021. Chip ini berada dalam kelas 6 nanometer. Waktu video ini direkam, telefon ini adalah satu-satunya yang gunakan chip ini di Malaysia. Tak lama lagi ia mungkin akan ditemani oleh Realme 9 Pro. Menerusi ujian penanda aras Geekbench, ia mencatatkan skor lebih baik daripada Poco F1 iaitu flagship tahun 2017. Flagship ini menggunakan Snapdragon 845. Untuk sebuah telefon kelas pertengahan, ia adalah sesuatu yang baik. Bateri 5000mAh membekalkan telefon ini dengan segala keperluan tenaga. Redmi membekalkan blok pengecas 67W terus di dalam kotak. Mengecas telefon ini daripada hampir sifar peratus mengambil masa yang pantas, kurang daripada 1 jam saja. Untuk pasaran Malaysia, kita dapat varian yang ada storan 128GB. Ada dua kapasiti RAM yang boleh dipilih, iaitu yang ada RAM 6GB ataupun yang ada RAM 8GB. Kalau anda nak gaming, tiada masalah untuk ia mendukung kebanyakan game-game terkenal di luar sana. Saya main MLBB pada tetapan yang paling tinggi tanpa masalah. Bahagian belakang terasa suam, tidaklah sehingga nak pegang pun rasa tak selesa. Game yang lebih berat macam Genshin Impact akan terasa sedikit lagging walaupun tetapan setting pada paras medium ke bawah saya gunakan. Satu lagi bahagian Redmi yang tak kena kuat adalah bahagian audio. Selain ia ada jack audio 3.5mm, telefon ini juga ada speaker stereo yang agak kuat. Kalau jack audio 3.5mm dan speaker stereo tak cukup, anda boleh gunakan anda punya headphone Bluetooth kerana ia sokong HapX. Kamera Redmi Note 11 Pro 5G sebahagian besarnya diwarisi daripada generasi yang sebelumnya iaitu Note 10 Pro. Anda masih dapat kamera 108MP untuk kamera utama. Kemudian anda juga ada kamera ultra lebar 8MP dan akhir sekali adalah kamera 2MP untuk kedalaman medan. Kamera telemakro pada Redmi Note 10 Pro tidak disertakan pada Note 11 Pro kali ini. Makanya, jadilah Redmi Note 11 Pro 5G ini sebagai telefon dengan 3 buah kamera belakang. Kamera selfie masih kekal pada 16MP. Tapi bukaan aperture mungkin diperluas. Pada Redmi Note 10 Pro, ia diiklankan pada f2.45. Tapi pada Redmi Note 11 Pro 5G, ia adalah pada f2.4. Berikut adalah beberapa sampel gambar daripada lensa Redmi Note 11 Pro 5G.
Satu perkara yang saya pelik pasal telefon Redmi Note 11 Pro 5G ni adalah telefon ni tak mampu rakam video dalam resolusi 4K. Kenapa pula? Sebab dekat Redmi Note 10 Pro yang dulu, kalau anda perasan lah kami buat review, dia boleh rakam sehingga 4K 30 tau. Takkan telefon 2022 tak boleh rakam video 4K pula? Pelik betul. Kemudian saya tengok pula kepada satu pesaing kepada Redmi Note 11 Pro 5G ni, iaitu Realme 9 Pro. Sebab kedua-dua telefon ni dia gunakan SoC yang sama, iaitu Snapdragon 695 5G. Dekat layan spesifikasi Realme 9 Pro ni, sama juga. Tak boleh nak rekod video dalam resolusi 4K. Jadi memang sah lah. Ini adalah limitation pada dia punya chip pemproses. Dan memang terbuktilah bila saya pergi dekat laman web Qualcomm, dekat bahagian spesifikasi untuk Snapdragon 695 5G, memang chip ni hanya mampu merakam video dalam resolusi paling maksimum Full HD saja. Saya yakin yang ini bukanlah faktor yang chip itu sendiri tak mampu rakam. Ini adalah sebab pengerat yang sengaja diletakkan oleh pihak Qualcomm, semata-mata untuk segmentasikan mereka punya produk. Contohnya kalau anda nak 5G, anda terpaksa korbankan rakaman 4K. Ataupun sebaliknya. Aduh. Redmi Note 11 Pro 5G dijual pada harga RM1,199 untuk RAM 6GB ataupun RM1,299 untuk RAM 8GB. Harganya RM200 lebih tinggi berbanding Redmi Note 10 Pro sewaktu dilancarkan. Perkara yang baru adalah chip 5G dan physicality lebih segar. Sekiranya anda tak perlukan 5G ataupun rekaan petak seperti Note 11 Pro 5G, anda boleh tengok pada Poco X3 Pro pada harga yang sama tapi sedikit lebih berkuasa. Poco X3 Pro mempunyai kelebihan pada chip Snapdragon 732G dan storannya lebih luas, iaitu pada 256GB. Kalau nak bercerita tentang pesaingnya, selain Poco X3 Pro, kita juga akan ada Realme 9 Pro yang juga gunakan chip Snapdragon 695 5G yang sama. Kita masih belum ada harga jualan Realme 9 Pro di Malaysia setakat ni. Setakat video ni rakam lah. Tapi dekat India sana, yang varian 6GB campur 128GB punya storan, harganya lebih sikit daripada RM1,000. Dia lagi murah daripada Redmi Note 11 Pro 5G yang 6 campur 128 yang paling murah tu. Bolehkah ia kekal jadi raja mid-range? Saya katakan ya. Walaupun harganya naik sedikit, saya masih katakan berbaloi kerana pada harga bermula RM1,199, anda dapat telefon dengan spesifikasi yang boleh tahan sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum anda rasa lagging. Anda juga sudah ada telefon 5G seandainya pada masa depan rakaman 5G meletup dan meluas secara tiba-tiba. Untuk siri Redmi Note 12 kelak, saya tak tahulah macam mana. Kalau pola naik harga kekal macam ni, kita kenalah cari alternatif yang lebih baik. Baiklah, sekian sajalah video tentang Redmi Note 11 Pro 5G daripada saya untuk kali ini. Apa pendapat anda tentang telefon ini? Adakah anda anggapnya sebagai raja telefon mid-range? Saya teringin untuk dengar pendapat anda dalam ruangan komen nanti. Baiklah, kalau anda rasakan video ini bermanfaat, kongsi video ini dengan kawan-kawan anda. Selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.